subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah azza ini tentang keutamaan puasa yang menyebabkan kita gembira kenapa kita bersuka kita ketika menghadapi bulan Ramadan kenapa kita bergembira mau ada covid-19 enggak ada covid-19 Mau ada gempa, mau ada tsunami, apapun yang terjadi, tapi di hadapan kau ada bulan Ramadan. Ada bulan puasa. Yang kata Allah dalam hadis qudsi, "Kullu 'amal ibni Adam Semua amalan putra Adam itu, anak Adam itu dilipat gandakan kebaikan 10 kali. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali antara 10 kali sampai 700 kali kecuali puasa ana Allah mengatakan kecuali puasa puasa itu milikku dan aku yang akan kasih paham di sini ada kegembiraan Ketika engkau berpuasa, engkau salat, engkau zakat, engkau ibadah lainnya, Allah sudah sebutkan akan dilipat gandakan sekian sekian. Tapi puasa itu milikku, maka nanti dia benar benar akan gembira ketika dibalas sama Allah.